life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change. Balapannya kembali lagi di Balap Motor TV YouTube channel, dan saya Didit Lufo sekarang sedang di ajang Shell Blue Crew Yamaha Enduro Challenge. Dan di standnya Yamaha Mekar Motor itu ada yang menarik. Dia memajang dan menjual Yamaha WR155R, tapi sudah menggunakan part-part modifikasi. Jadi motor baru tapi sudah dengan part-part modifikasi. Ini cukup menarik-menarik, Lur. Nih lihat yang ini sini. Ini udah didesain supermoto, terus ini seperti velgnya udah diganti, bannya udah diganti, terus apalagi nih yang diganti? Nggak ada itu. Stangnya, handle rem, iya, patoknya, iya. Apalagi ya? Ada tambahan ini juga, terus ada pelindung juga. Ini yang di sebelah sini ada cuman pelindungnya. Cuman beda di ban aja. Ada pelindung mesin. Pelindung. Ini juga ada pelindungnya. Dan ini keren banget, pokoknya udah keren, udah mantep banget. Nah, terus bagaimana ini sistemnya, belinya seperti apa, bisa kredit atau enggak? Kita tanya langsung sama mas-mas yang jaga. Nah, ini saya bersama Mas Fauzan dari Yamaha Mekar Motor ya, Mas ya. Yeah. Ini gimana, Mas? Ini ada motor modifikasi ini dijual atau cuma dipajang aja? Ini kita jual, Pak. Jual? Kita jual. Kebetulan untuk di Mekar Motor itu kita menyediakan tipe-tipe custom. Untuk Yamaha ya. Nggak cuma di WR aja. Kita semua produk Yamaha, mulai dari motor-motor Matic terkecil sampai ke WR, sampai ke motor besarnya juga kita ada custom-nya. Ada versi custom? Ada versi baru custom-nya. Dan bisa dibeli? Baru dan bisa harus dibeli. Harus cash? Cash kredit bisa. Cash kredit untuk bisa. Beberapa tipe bisa dikredit karena kan untuk dari leasingnya ya, untuk kredit itu kan dari leasingnya ada beberapa yang cover, ada yang enggak. Oh, kalau ini tapi kalau ini dia kita masih cover. Cover. Kalau leasing bisa ini. Di bawah 250 cc kita kasih cover untuk di leasing. Masih bisa di cover. Masih ada. Cut. Yes. Oh, masih bisa di cover ternyata. Ini berarti masih bisa dikredit. Masih bisa dikredit. Harganya berapa? Aku jadi penasaran ini. Harganya dari harga aslinya ini kan 39 ya. 39 asli, standar. Bawaan pabrik dari Yamahanya. Kita kalau udah full custom kayak gini itu jadi 45. Jadi 45, jadi tambah 6 jutaan. Ya, sekitar tambah 6 jutaan untuk yang tipe apa namanya? Custom yang cuman dia wear enggak plus aksesoris ini ya. Kalau untuk yang udah plus aksesoris full kayak gini. Oh, beda-beda. Oh, yang itu. Iya. Itu ada kita sampai 49 jutaan. Yang ini yang 49, ya, ini, 49. Yang itu 40, yang 45-an. Karena ada beberapa part yang kita full semua aksesorisnya kita ganti. Gitu. Nah, yang saya penasaran, kalau dia udah diganti garansinya gimana, Mas? Garansi tetap karena kita nggak ngerubah spesifikasi aslinya. Garansi masih aman. Garansi masih aman. Termasuk yang itu kan kalau yang kalau ini WR kan cuma dia ganti apa ya? Lisin ya masa ini ya. Oh ya. Nah, tapi kalau yang lain itu custom cat ya, catnya airbrush. Ya, betul. Kalau untuk di tipe WR kita nggak ada custom cat. Jadi hanya kita dekal aja. Dekal, ya plisir malah. Ya, terus kita hanya dekal aja gitu kan. Untuk body hanya di dekal, untuk bagian part-part lainnya baru kita aksesoris. Dan aksesorisnya pun kita udah apa namanya? Standar dari Yamahanya sudah rekomendasi. Kayak ini kan memang part-part dari Yamahanya ya ini. Ya, ini part dari Yamaha. Oh, yang berbeda ada itu yang part lain. Dari Yamaha ada juga yang produksi dari RSS. Oh, ini seperti knalpot. Betul, knalpot, engine guard. Oh, engine guard-nya RSS. Ya, RSS terus apa radiator guard-nya juga. Oh, ini ternyata bukan dari Yamaha dia. Bukan, dari Yamaha enggak ada ini. Oke. Terus ini stangnya ori, Mas. Kalau stang kita masih pakai ori. Oh, ori. Nah, cuman dia tambahan ini aja nih, handguard. Handguard. Kalau dudukan-dudukan ini juga dudukan masih ori. Oh,
siap. Semuanya. Nah, garansi, jadi garansinya aman. Terus garansi aman di mesin juga kita. Part enggak. Aslinya gimana part aslinya? Part aslinya nanti kita silakan teman-teman yang sudah registrasi berikan langsung. Betul. Jadi dapat dua. Dapat dua. Untuk velg, ban, semua aksesoris yang kita ganti itu oriannya kita kasih ke sama semua. Jadi dia bawa banyak itu pulang. Betul. Pengen ganti standarnya tinggal ganti standarnya. Tinggal ganti aja. Terus keuntungannya mas, keuntungannya beli yang sudah modifikasi itu apa? Ya mungkin keuntungannya ya, kalau misalnya si nasabah apa namanya, dia modifikasinya sendiri gitu kan. Garansinya ya? Pertama, garansi gitu kan. Keduanya nih mungkin waktu juga ya. Iya kan, waktu terus ditambah nasabah juga harus bolak-balik ke bengkel. Belum lagi aksesoris. Kalau budget sama aja. Betul, tersedia atau tidaknya. Kalau di kita udah pasti tersedia. Untuk pengerjaannya dari pas pemesanan, nasabah pemesanan itu sekitar maksimalnya ya. Maksimalnya itu 3 hari kita udah jadi seperti itu. Jadi ini yang di display, jika ada yang pengen langsung dibuatin? Enggak, kita biasanya request sesuai dengan pemesanan nasabah. Ada request juga? Ada request juga. Jadi kita enggak display langsung, ini aja nih yang udah ada, ini udah semua udah pesanan nasabah. Oh, misalnya aku pengen grafisnya betul, yang mana? Betul, kita ada beberapa. Warna apa itu bisa? Terutama di grafis ya, karena kan di grafis itu kebanyakan nasabah pengen yang sesuai dengan keinginannya mereka gitu. Enggak bisa kita paksakan harus begini enggak. Tapi kalau engine pasti standar karena dia garansi. Betul. Kalau engine kita dari engine itu sama part-part orinya gitu kan, kita enggak ada perubahan. Enggak ada perubahan. Dan ini hanya ada di Yamaha Mekar. Yamaha Mekar di mana, Mas? Kita ada 3 ya. Di Bintaro untuk wilayah Jakarta. Jakarta Selatan ya. Terus di Cibinong sama di Bogor, Jalan Pajajaran. Oh, ada 3 ini. Ada 3. Di situ kalau teman-teman mau pesan di situ. Betul, ke situ aja. Terus kita juga untuk yang di Cibinong itu kita kerjasama dengan RSS, kebetulan satu tempat. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli aksesorisnya aja, partnya aja, misalnya WR sudah ada di rumah nih, bisa di situ juga ya, ada. Belum dimodif gitu kan, pengen dimodif sesuai dengan yang kita punya nih, cuman terlanjur sudah beli motornya, bisa datang ke yang di Cibinong. Tuh, cocok ya. Nanti itu buat balapannya cocok banget ini. Yo wes, yuk langsung. Sorry, kita bawa pulang ya. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can see.